Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang berbahagia, di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dengan Gudang Tip. Kali ini saya akan berbagi informasi, masih tetap ada hubungannya dengan kesehatan, yaitu cara menghilangkan bau badan dengan menggunakan daun beluntas. Nih, kalau pemirsa belum tahu, ini daun beluntas itu seperti ini. Jadi hampir seperti daun teh-tehan ya. Ini. Nah, ini beluntas seperti ini sangat mudah sekali cara membudidayakannya, yaitu cukup dipotong aja, kemudian kita langsung tanam di tanah gitu. Nah, jadi mengenai bau badan itu sangat mengganggu penampilan kita, sehingga perlu kita hilangkan. Badan kita perlu kita rawat, kita bersihkan, sehingga nanti badan kita tidak akan timbul bau yang kurang sedap, sehingga dalam pergaulan pun kita akan pede. Nah, caranya sangat mudah sekali. Ini daun beluntas, kita ambil beberapa lembar daun beluntas seperti ini. Ini caranya bisa dengan dua cara ya. Yang pertama, mungkin kita ambil daunnya aja seperti ini. Kita ambil beberapa lembar, kemudian kita cuci bersih dengan air matang. Lalu kita gunakan untuk lalapan. Jadi sambil makan, kita melalap daun beluntas seperti ini. Nah, lakukan seperti ini setiap kali makan, sampai nanti bau keringat kita berkurang. Di samping itu juga bisa kita gunakan untuk lulur ya. Jadi caranya sangat mudah, kita ambil beberapa lembar daun beluntas seperti ini, kemudian kita tumbuk halus ya. Kita tumbuk halus, kita campur dengan sedikit air, kemudian kita gunakan untuk mengoleskan di tubuh kita, lebih-lebih di lipatan-lipatan seperti ketiak, kemudian di lipatan paha, selangkangan dan sebagainya. Pokoknya yang sering keluar banyak keringat, lebih-lebih di sini yang sering bau itu kan di ketiak. Jadi kita gunakan untuk mengoleskan di ketiak kita, seperti kita melulurkan itu. Kita tunggu di sini kurang lebih 5-10 menit, kita biarkan aja. Kemudian kita bilas dengan air yang bersih, kita mandi dengan air yang bersih, kita sabun ya. Lakukan seperti itu sampai nanti bau pada ketiak kita itu berkurang atau hilang. Oke, kiranya sangat mudah sekali. Bagi yang belum mengetahui, ini daun beluntas seperti ini, bisa menanamnya sendiri. Ini bisa kita dapatkan di ladang-ladang ya. Ini bisa juga kita tanam di pot. Jadi sangat mudah sekali cara menanamnya. Ini bisa kita gunakan untuk konsumsi sehari-hari. Oke, kiranya ini aja tip dari kami tentang cara menghilangkan bau badan menggunakan daun beluntas. Semoga bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Terima kasih pemirsa telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share melalui sosial media pemirsa. Jumpa kembali di tip-tip yang lain. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.